Tanpa memperpanjang waktu lagi, nampaknya semua dah tak sabar nak menonton teater yang diajarkan oleh seniman, yaitu yang bernama Yowan Sutrisna Nugraha dengan asisten senimannya Darmawan Syah. Inilah hasil pembelajaran mereka. Mari kita sambut teater dari SMP 15 Kota Tanjung Pinang. Dari SMP Negeri 15 Kota. SMP Negeri 15 Kota Tanjung Pinang mempersembahkan teater bangsawan kontemporer dengan judul Tragedi di Negeri Setengah-Setengah. Penulis naskah dan sutradara Yowan S. Nugraha, asisten sutradara dan penata silat Darmawan Syah, penata rias Uya Suryani. Hadirin, selamat menyaksikan dan tepuk tanganlah. Jangan!
meletek, pucat pasal semua. Menyinggung aku tu. Apa lagi yang lagi kita main ni? Semua pemain dah berkejar di lanyak kutu budak legend tu. Haa, ilah. Memang tu pula nak main. Macam mana kalau kita main sembilan endok? Eh, taklah. Dah petang ni. Ya ni, dah petang. Kata mak, kalau main sembilan endok petang hari, nanti sembunyi hantu. Alah, tak ada lah tu. Acak je mak kau tu. Jom main. Dah petang ni. Nanti. Nanti apa? Sembunyi hantu? Ya, dia sembunyi hantu. Tenang aja. Mak aku tu lebih dari hantu. Tak dengar apa dia main tadi? Ya, aku dengar. Aku tak dengar. Apa ini bilang Mak Bujang? Nama Mak Bujang ni Maimuna. Masih sadar kembar membang tanah. Ha, tahu pun. Jom main. Lantai, lantai. Mana budak-budak?
takzim serentak daulat menjunjung. Kini telah pun ketibaan di Raja Negeri Bunian Setanjung Karang, tuanku Raja Buntal Girebab Sing. Adapun demikianlah adanya kabar ketibaan ini, maka dititahkanlah dua agar sesiapa hamba negeri Bunian untuk berdiri. Ampun tuanku, Raja Buntal Girebab Sing. Ampun tuanku, Raja Buntal Girebab Sing. Ampun tuanku, Raja Buntal Girebab Sing. Harap diampun. Patik pengawal datang menghadap. Bukan segera kenyataan
Yang Maha Mulia Sultan Negeri Bunian Setanjung Karang, Tuanku Raja Buntal Ketebab Sing, menghajatkan sebarang sayembara kepada selaksa rakyat Bunian maupun kerabat istana. Barang siapa yang boleh menunjuk dan atau menemukan sebarang orang yang hendak menerhaka kepada raja dengan cara berkhianat, maka kecundang itu akan dijatuhkan hukuman pancung. Dan sesiapa yang berhasil itu adanya, maka jikalau lelaki akan dipersunting raja menjadi menantunya dengan menikah kawinkan kepada putri jelita, tuan putri Senandung Delima. Namun jikalau berkebalikan dan atau perempuan adanya, maka akan diberikan pula kepadanya separuh harta istana. Demikian adanya warkah matlamat sayembara, maka naiklah cap sultan di atasnya. Amma ba'du. Hei, siapa itu? Kenapa macam burung patah kepak? Kemanakah arah tujuan tuan hamba? Inilah masalahnya. Saya pun tak tahu saya di mana. Perasaan tadi saya sedang asyik bersungai endap dengan kawan-kawan. Tampaknya tuan hamba bukanlah orang jahat. Mari ikut saya. Akan saya antarkan tuan hamba kepada ayahanda Beto. Oh iya. Pokok tumbang patahlah dahan, menimpa pula si pancang jerman. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, elok adanya kita berkenal. Terbang jauh si rama-rama, hingga pula di ujung rebab. Saya putri Senandung Delima, anak Raja Buntal Kedebak. Alamak, banten pula dia. Kalau aku tak balas, manalah aku? Masak muka macam jantung ni tak pandai berpantun. Wahai tuan putri, anak katak tak pandai terbang, sedangkan pura jalannya slow. My name is Bujang. I'm single and always gemuruh. I have a pen, my pen is blue. I have a friend, my friend is you. Hentang sajalah. Jom ikut Beto ke istana. Ampun ayahanda, Ananda datang menyembah. Adapun kedatangan Ananda hendak mengenalkan sebarang orang yang baru Ananda kenal dan jumpai. Ditengok dari perangai tampaknya, dia tersesat ayahanda. Wahai Ananda Nandelita, siapa kegerangan yang Ananda maksud? Kenalkan kepada ayahanda. Lapor pak, saya Bujang dan saya terkesan. Pakai lapor pula, aku ni raja bukan Pak Rete. Bukan Pak Rete tapi Pak RT ayahanda. Dari mana asalmu wahai anak muda? Ampun tuan tu, Beta adalah Bujang, anak kampung Pucuk Kecamba. Kampung Pucuk Kecamba? Di mana pula tu? Tanjung Kecubung, tuan. Tanjung Kecubung? Kampung Pucuk Kecamba? Engkau ni tersesat apa baru siap jual ketoprak? Di sini tak ada negeri yang disebut tu. Ini negeri Bunian dan Beta yang berkedaulatan di sini sebagai Raja Buntal jadi Baksin. Tampaknya anak muda sudah tersesat agaknya. Hah? Negeri Bunian? Berarti betul lah anak saya cakap larang saya mesinnya hendak petang hari. Tampaknya anak muda ni memang betul tersesat dari negeri bumi. Apa yang patut kita buat, tuanku? Ini sedang beta pikir. Harusnya awaklah yang kasih masukan, sebab awak kan tim penasihat. Ampun, tuanku. Bagaimana kalau kita balikkan saja ke negeri asalnya? Atau biarkan saja kalau tangan itu menyebabkan tak ada beban pikiran, tuanku, dan tak menghabiskan beras istana, tuanku. Mandai sangat Datuk memandang negeri ini. Ampun tuanku, kita gulai asam pedas saja tuanku. Tengok dari rupa daging budak ini, manis macam daging pelanduk. Sudah-sudah, semua saran tak ada betul. Itu ada ide. Ide apa tuanku? Saya makbulkan anak muda ini menjadi bagian dari perangkat istana. Bagaimana ini?
sebab budak ini bukan sebangsa budian, tetapi orang bumi. Patik juga demikian tuanku. Lebih-lebih tidak setuju. Bukan main susah nak menjadi bagian dari istana. Pasti ukur tinggi badan, cek tensi darah, kadar gula, asam urat, sampai psikotes. Dan itu pun belum tentu lulus kalau tak ada kenal orang dalam. Sudah-sudah, yang raja sekarang ini siapa? Beta kan? Ini istana siapa? Beta juga kan? Jadi suka-suka beta lah. Yang tidak setuju akan beta pancung. Macam mana Datin penasihat? Buat aja lah mana suka tuanku. Patik lebih sayang leher patik takut dipancung tuanku. Tapi kalaupun diangkat menjadi bagian dari perangkat istana, jabatannya sebagai apa tuanku? Iya tak iya juga Yun. Pengawal dah banyak. Dayang-dayang khusus perempuan. Jabatan Datuk dan Datin pun dah lengkap. Kan betul tuanku. Tak ada lagi lowongan. Semua jabatan dah penuh. Pun masih antri orang-orang titipan dari pejabat negeri Sumsel Garang sana. Apa tuanku? Honorer? Ya. Beta angkat anak muda ini menjadi honorer istana. Wahai Datuk Menanda Menteri. Ampun tuanku. Tolong bantu urus mana-mana yang patut. Gaji tak besar tak masalah. Sebab biar kita tanggung makan minum. Serta tempat tinggal. Yang penting pakaian seragam komplit. Alamak. Aku juga yang kena suruh. Wahai pengawal. Ampun, Datuk Komandan Menteri. Siapkan kereta terbang patik segera. Baik, Datuk. Datuk dan Datin sekalian, suruhlah buat mana-mana yang patut untuk honorer kita ini. Ada apa dengan Raja ini? Pulaklah. Ada apa? Silakan masuk bergabung beraji bersama. Persembahan berikutnya langsung saja. Kita saksikan persembahan dari SMP Negeri 13, iaitu sebuah persembahan muzik dengan besutan seorang seniman dari Denny Okta. Selamat menyaksikan.